satu-satu ya. Yang buruk. Pelan-pelan ya. Yang buruk. Hah? Gak ada yang buruk deh. Ada. Gak ada sayangku. Ini. Iya. Pelan-pelan. Tangannya jangan sampai menyentuh wajan ya. Iya. Nanti panas. Iya, nanti panas. Kayak udah di neraka. Masak goreng. Jadi kesini dong. Goreng pisang goreng. Keju. 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 Kejunya. Jadi nanti teteh mau, teteh udah siapin peralatannya. Teteh udah ada sini apa ya namanya? Wajan. Kompor. Ada kompor. Kompor. Itu ini apa ya, tetap belum tahu peralatan untuk masak ini ada untuk masakin ada dua sepuluh kesini nah ada apa ya udah pisang yang dulu. Mana ini nih. Oh itu talenan sayang, ini talenan. Itu dan ada pisangnya, ada pisangnya. Jadi sekarang Teteh mau bikin pisang keju. Keju biasanya kan dibikinin mama tuh ya, sekarang Teteh mau cobain bikin sendiri. Bisa enggak? Ya. Coba ya. Nah. Teman-teman penasaran enggak? Ikuti terus ya. Coba. Okay. Ayo, teman-teman. Ayo ngupas-ngupas. Ayo ngupas-ngupas. Ayo dibuka ininya. Oke. Okay. Tahu enggak itu namanya pisang apa? Pisang goreng. Yang mana? Yang ini. Iya. Itu kan belum digoreng, Dek. Yang mati. Itu ada namanya deh pisangnya. Mau tahu nggak namanya apa? Ini udah dicuci ya. Ini udah dicuci. Oke. Okay. Tuh tahu nggak ini namanya pisang apa teh? Pisang. Pisang nangka namanya. Udah pisang udah nangka coba ya. Pasti ada. Ini gini. Jadi dah. Kesiniin deh, kesiniin. Kesiniin. Kalau udah. Hati-hati pegang pisaunya ya teh. Ayo mau. Ah, no 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 no. Rai no no. Sat, ah, no no. Rai mau coba potongin pisangnya. Sok coba potongin. Nih, pegang. Dari sini. Pakai tangan kanan, Dek. Ini Rai nangis karena maksa pengen motongin pisang sendiri. Terus pakai dua pisau kan takut. Takut berbahaya. Udah. Udah. Teman-teman, aku udah cuci tangan. Oke, saya buka lagi yang lain, oke? Okay? Ayo buka yang lain. Tapi kalau pegang pisau, jangan ke arah tangan, nah. Jadi, nah, sobat, hati-hati ya dalam memakai pisau. Pastikan mengupas makanan ke arah luar atau ke arah yang aman dari tubuh kita ataupun orang di sekitar. Nih, ke situ. Jadi yang hitam-hitamnya dibuang aja. Ya, biar gak kemakan. Nanti gak enak. Thank you.
busuk ya. Oke. Mana yang busuk? Kan? Udah dibuang yang busuknya deh. Itu bukan busuk sih sebenarnya. Apa ya? Itu buang dulu ya. Itu cipang lo ya. Itu cipang lo ya. Banyak banget nah. Tadi kolam berenang loh. Iya banyak amat. Airnya agak mundur ya. Airnya agak mundur. Teman-teman, kalau mau misalnya mau masak seperti ini harus didampingi sama orang tua ya. Iya, kalian enggak tahu kalau menang. Sakit banget. Emang pernah. Cuman dibayangin ya, Teh. Pakai hand soap plus. Oke, yuk. Udah panas sih kayaknya minyaknya. Satu-satu ya. Yang buruk. Pelan-pelan ya. Yang buruk. Gak ada yang buruk deh. Ada. Gak ada sayangku. Ini. Iya. Pelan-pelan. Tangannya jangan sampai menyentuh wajan ya. Iya. Nanti panas. Iya, nanti panas. Kayak apa deh? Dari pasir. Pasir? Iya. Dari pasir. Dari apa? Kena ya? Hati-hati kan udah dibilangin. Kesan banget. Jadi gimana rasanya kena wajah? Pakit. Hati-hati teh. Camping itu kena api. Kena api. Pas pakai sandal. Oh! Iya nih. Harus hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi masak itu usahakan memang jangan sampai tangan tuh menyentuh wajan ya, karena itu panas dari apinya. Tunggu sampai matang ya. Tahu nggak kalau matang warna pisangnya berubah jadi gimana? Jadi warna oranye. Kecoklatan ya. Ada piring. Banyak apa deh? Banyak busa. Yang mana busanya? Yang sini. Yang mana? Bilangnya banyak busa nih teman-teman. Busa. Ini bukan busa deh. Iya busa. Udah kayak busa mungkin ya. Ini. Mama bantu angkatin dulu ya. Oke teman-teman, sekarang aku makan susu kental manis. Susu kental manis. Lalu pakai keju ya, Ma? Dipakai susu dulu ya, Dek. Ya. Ini keju.
Kejunya? Oh, ayo udah pegang kejunya. Ya. Ambil. Oke, makasih Rai pasti udah ambil. Zap ya. Rai giniin ya. Oke. Oke. Nih teman-teman, Rai semangat banget mau nuangin keju, mau parut kejunya. Jadi tadi yang dibantu sama mama cuman ngangkatin pisangnya aja dari kompor ya teh, sama nyalain kompornya aja, sisanya itu sama teteh Fai. Coba Rai gimana cara marutnya coba. Lah lah lah, kok gitu sih dek? Terbalik ya? Coba teteh gimana teteh? Wow. Lihat dulu teteh ya dek, coba. Ini ya. Ayo. Yang tajamnya di atas, nak mana mama lihat? No, terbalik. Kalau parut. Mama, ayo, ayo bisa. Teteh kalau parut keju cuma satu arah teh. Teteh, kalau parut keju cuma satu arah, gitu doang. Nih. Aduh, Rai. Balik. Mama kasih contoh nggak? Mau. Oke. Nah teman-teman, kalau mau parut keju, parutan yang tajam ini bagian di atas ya. Terus parutnya cuma satu arah aja, begini. Nah. Oh. Jadi begini. Jadi jangan sampai digosok ya. Jadi cukup satu arah aja. Oh gitu ya, Maya. Hai, mana gini soalnya? Bedain deh, ini yang hasil parutan mama, ini yang teteh sama Rai. Beda ya. Beda kalau yang ini salju-salju, kalau ini lurus-lurus. Ini teteh, lanjut sama Rai. Oke. Ini kosong. Mau cuci baju aja. Ayo Rai, pinter. Coba pakai tenaga. Sok, coba pakai tenaganya dek, jangan lupa senyum. Parutnya sambil senyum dong. Nah kan cakep. Asnya enak. Itu tajam loh parutannya dek, hati-hati ya, jangan sampai dijilat. Yang tajamnya di atas. No, teteh terbalik. Teteh terbalik. Oh iya, enggak. Ih, mama. Gimana sih, mama? Pak, teteh kena tangan ya. Itu parutan tajam juga loh. Mau dibantu sama mama? Oke. Oke, sekarang teteh sama Ayu mau dibantuin sama mama. Udah? Segini lagi? Ya. Oh my god, teh gunung. Oh, teteh pendek. Punya teteh. Ini punya Ayu udah kejadi, sekarang udah teteh. Kejunya sesuai selera ya teman-teman. Boleh sedikit, boleh banyak. Kalau teteh suka keju sih. Segini cukup ya? Ya. Oke. Okay. Jadi teteh udah bisa belum nih bikin pisang kejunya? Berhasil nggak? Jadi yang dibantu sama mama apa aja nih? Nyalain kompor, angkatin pisangnya, sama parutin keju ya. Yang sisanya tuh sama teteh semua. Good job. Lagi makan.
Tunggu dingin dulu, Dek.